naik bus Kaulo 4 atau 968, bus Wancai atau Dinhao, tapi saya berhentinya nanti di Sentral. Tepatnya di Sentral.
sampai di Pulau Jongchao. Hai teman-teman, saya sudah sampai di Jongchao sini. Barusan turun dari kapal feri yang nyebrang ke pulau ini. Ini Jongchao, banyak orang bersepeda, banyak juga sepeda diparkir di pinggir-pinggir trotoar. Nah, ini tadi tempat pelabuhannya, tempat feri berhenti. Sepeda-sepedanya banyak sekali ya teman-teman ya. Mereka menggunakan sepeda untuk transportasi keluar dari rumah atau ke pasar. Tuh para nelayan, ada yang sibuk kebetulkan sampannya, ada yang baru pergi, itu sedang pergi. Hari ini perjalanan kita ke Jongchao bersama Ayongko dan ini adalah teman kunci, adalah teman kantor. Teman-teman harus makan kenyang. Nanti kalau nggak makan kenyang, karena naik kapal nggak ada makanan, jadi harus makan rumput. Masa saya disuruh makan rumput? Emang kambing? Kok mah hiong kena? Kok cuma isek cok? Em là đi sẽ nghĩ sẽ là mỗi tên phan có lẽ là hay không còn phan có lẽ là ô số sẽ nghĩ mà hay sẽ ham gì em là sẽ ham gì đi qua cho nó tiếp tục dòng sáu ta sao ra dòng sáu ta có là hay dòng sáu ta đi cả hay là tahu nggak ini teman-teman, masa mau makan gini aja susahnya minta ampun. Ini Yongko sudah siap makan dan kenyang keluar dari restoran. Thank you.
banyak ikan asin nih. Nah, ini blekok ya Pak Hocai. Dia tangkap ikan. Terbang. Wah. Cuk dia, dia tangkap ikan nah. Gembok cinta. Sudah sampai di Tungwan Beach, Tungchau Pantai. Sebelum sampai pantai ini, kita akan melewati sebuah gembok cinta, yaitu di mana banyak gembok-gembok yang disematkan tanda cinta atau ikatan yang gak akan terpisah lagi di gembok di sana ya, di gembok artinya dikunci udah. Thank you.
ton. Jadi geber ini kekuatannya 5 ton ya. Membuka pintu.